salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Roti Kaya. Perkongsian pelakon Rohainis mengejutkan ramai apabila dilihat tampil berpakaian mencolok mata sehingga menampakkan lura dadanya sekaligus mengundang ancaman netizen. Memetik Mstar Online, Rohainis memohon maaf serta menjelaskan ketika kejadian di dalam keadaan tergesa-gesa sehingga tidak sempat mencoba aina yang dibeli sehari sebelum Mas Riz. Saya mohon maaf atas apa yang berlaku, saya sendiri pakai baju aina yang menampakkan bahagian dada. Ketika itu saya tergesa-gesa hendak hadir majelis pelancaran sebuah butik, sampai tak sempat mencoba aina yang baru, saya beli sehari sebelum majelis. 15 menit sebelum majelis baru saya pakai baju tersebut. Apabila ada pakai barulah saya perasan, katanya. Dalam pada itu Rohainis berkata rakan-rakannya juga turut terkejut melihat penampilannya itu. Apatah lagi dia tidak pernah tampil seksi seperti itu. Kawan-kawan yang datang ketika itu pun ada yang terkejut sebab sebelum ini saya tak pernah seksi sebegitu. Selain kecaman, banyak juga komen yang kecewa dengan penampilan tersebut. Pada hari itu saya ada 3 acara, jadi selepas majelis pelancaran itu saya terus beli aina baru dan menukarnya, katanya. Kata Rohainis lagi dia seorang yang menjaga penampilan serta berjanji kejadian itu tidak akan berulang lagi dan akan lebih berhati-hati dalam soal pemakaian selepas ini. Saya ada prinsip tak akan pakai terlalu seksi hadir mana-mana majelis. Selama ini pun saya amat menjaga penampilan supaya tidak keterlaluan. Saya janji kejadian ini tidak akan berulang lagi. Saya akan lebih berhati-hati, katanya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.